Dan untuk makluman semua, antara usaha yang kita memberi fokus usaha mengumpul bantuan dan menyalurkannya terus kepada mangsa bencana, selain daripada akses di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, ini antara perkara yang menjadi tumpuan utama. Dan mungkin di talian ketika ini, Saudara Fandi telah bersedia. Bagaimana operasi menyampaikan ataupun menyalurkan bekalan bantuan setakat hari ini, Saudara Fandi? Ya, terima kasih Ashwat di studio. Saya selamat mendarat selepas bersama dengan rombongan Angkatan Tentera yang diketuai oleh Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor bersama Panglima 2 Division Major Jeneral Datuk Syukuri Ahmad dan pegawai kanan ATM yang lain. Jadi lokasi pertama yang disinggahi tetapi tidak mendarat ialah di SMK Manik Urai yang mana lebih 400 mangsa banjir masih berada di situ. Mereka berada di titik 4 sekolah berkenaan. Jadi kaedah menurunkan makanan bersama anggota kerak khas digunakan. Dan makanan yang diturunkan pada peringkat awal ini ialah roti, biskut dan air mineral. Jadi selepas itu kami bergerak ke sekolah kemasaan Bangku Kulim di mana di sana kami dapat mendarat di padang sekolah berkenaan. Sekolah ini menempatkan lebih 2,000 mangsa banjir dari kampung berhampiran yang keseluruhannya ditenggelami air dan berarus deras. Jadi apabila mendarat di situ, keluar sahaja dari helikopter, kami diserbu penduduk dan bekalan yang tinggal diagihkan. Namun tidak mencukupi yang memaksa heli ini kembali ke Kem 21 Melayu di Pekanan Cepa untuk mengambil bekalan tambahan. Jadi setelah selamat kembali dan mendarat di situ, makanan dapat diagihkan dan pihak APM juga, APMM juga turut mengagihkan bantuan makanan dan beras menggunakan heli mereka. Jadi apa yang saya ingin kongsikan di sini, bila mana mereka masa banjir di sekolah berkenaan melihat bantuan, mereka menyerbu dan mengambil bekalan, bahkan ada juga penduduk yang emosi tidak dapat menahan kemarahan dengan memarahi kami kerana lewat bantuan. Apapun setelah dijelaskan oleh Panglima kepada penduduk, mereka faham akan situasi yang pihak keselamatan hadapi dalam usaha membantu dan menyalurkan bantuan. Saya juga sempat bertemu beberapa orang masa banjir dan mereka menjelaskan bahawa sudah 3 hari tidak makan dan hanya bertahan dengan air hujan kerana tiada bekalan air bersih. Yang ada pun setengah keluarga berusaha juga dengan bekerja sendiri keluar menggunakan bot mencari beras untuk dimasak bagi makanan kepada anak-anak mereka. Apapun mereka tidak menyalahkan pihak keselamatan keseluruhannya kerana mereka memahami kesukaran yang dihadapi untuk sampai di sana. Jadi untuk makluman, di sekolah bersebelahan dengan sekolah kemasaan Banggol Guci ialah sekolah menengah kemasaan Kubang Labu yang turut menempatkan masa banjir. Saya dimaklumkan oleh penduduk bahawa terdapat seorang warga emas yang berada di sekolah berkenaan meninggal dunia semalam. Namun sehingga petang tadi, jenazahnya masih belum dapat diuruskan kerana penduduk tidak dapat keluar berikutan arus deras. Jadi sepanjang 5 hari masa banjir berada di sana, mereka memaklumkan lebih 10 kematian berlaku di penempatan itu melibatkan warga emas yang uzur. Dan urusan menguruskan jenazah dikatakan amat sukar. Namun, mereka dapat melakukan demi tanggungjawab. Jadi hasil pemerhatian saya melalui udara di Kuala Krai mendapati kebanyakan kawasan dengan digenangi air dan hanya kelihatan bumbung rumah. Dan saya melihat kereta banyak terperangkap di atas jalan yang terputus hubungan. Dan nyata keadaan ini sudah pasti akan melibatkan kerosakan harta benda yang banyak dan kerugian yang dialami penduduk. Dan penduduk juga mendakwa kebanyakan rumah mereka ditenggelami dan ada yang musnah di bawah arus. Jadi apa yang tinggal dakwa mereka? Fandi, sebelum itu Fandi, lokasi yang Fandi sebut tadi yang melibatkan 10 jenazah warga emas, dari mana Fandi? Di sekolah kebangsaan Banggol Kulit, Banggol Kuce. Di? Sekolah kebangsaan Banggol Kuce yang menempatkan lebih 2,000 masa banjir di situ. Terima kasih Fandi.